Sketsa Calon PRU. Jom. Sketsa hiburan. Tiada kena-mena yang telah meninggal dunia atau masih hidup. Eh, mana pen? Okey. Minggu depan ni meeting. Okey. Assalamualaikum YB Dato'. Ha, Waalaikumsalam. Sibuk semacam ni tu, sihat ke? Oh, sihat. Fuh, banyak kerja sikit. Ada apa ni? Ha, nak interview Dato' sikit ni. Oh, interview. Silakan. Saya dengar YB Dato' bertanding untuk Parlimen PRU ni. Betul Dato'. Saya bertanding lah untuk PRU ni. Ha, dekat Parlimen yang dicintai ni. Wah, nak bertanding Parlimen pula Dato'. Oh, ni duit. Betul nak masuk Parlimen pula. Saya memang bertanding lah. Walaupun saya ada dun saya sendiri. Tapi itu tak jadi masalah. Tak sibuk ke? Sibuk. Memang sibuk lah. Tapi boleh saja saya bahagikan masa. Tak ada masalah lah. Banyak jawatan Datuk pegang nanti ni. Memanglah betul tu. Saya pun jadi banyak pengerusi ke jawatan kuasa negeri kan. Dan juga jadi esko pelancongan. Saya rasa tak jadi masalah pun kalau saya nak jadi ahli parlimen kan. Parlimen Jibaka ni. Tak ada masalah lah. Dah berpengalaman luas ni. Ada masalah nak masuk esko dengan menghadiri parlimen. Macam mana Datuk nak bagikan masa dua jawatan ni? Jangan risaulah. Itu benda small matter je. Saya boleh bagikan masa lah. Kalau saya tak boleh datang, saya boleh hantar wakil kan. Tu small matter lah. Sekarang zaman IT mudah je. Kita boleh cepat sampai lah. Kalau tak sempat saya naik helikopter. Kalau bertembung mesyuarat tu macam mana? Kalau ada bertembung ada mesyuarat ni? Jangan risau. Benda ni jarang berlaku lah. Pertembungan antara apa mesyuarat kerajaan negeri dengan mesyuarat parlimen. Tapi kan Datuk, apa perbezaan parlimen ni dengan DUN tu? Parlimen dengan DUN. Memanglah kita akui lah. Parlimen ni lebih mengeluarkan dasar-dasar negara. Manakala DUN ni dasar-dasar negeri. Tak ada masalah kan. Kita kena bijak. Lagipun saya ni otak bagus lagi. Beza kan antara isu negeri dan isu negara kan. Nak bentangkan rang undang-undang tu. Awak ni kenapa awak tak percaya dengan saya ke? Saya dah lama lah kan dalam bidang politik ni. Dah 20 tahun saya kat negeri. Dalam esko kerajaan negeri. Apa saya nak kisah? Apa saya nak risau? Saya rasa saya boleh. Kalau saya jadi parlimen, saya akan membahagikan masa. Lagipun parlimen saya tu tak jauh dengan DUN saya. Dalam negeri yang sama. Mudah saja saya nak bagikan masa. Tak jauh ke nanti nak kena bersidang kat parlimen? Nak balik negeri boleh? Parlimen? Alamak, saya nak pergi ke parlimen tak adalah jauh sangat. 3 jam perjalanan saja kan? Tapi nanti pergi parlimen, terabailah urusan negeri. Tak apa, kalau saya pergi parlimen, saya punya apa pegawai khas ada. Apa ada masalah kan? Tak boleh macam tu Datuk. Mana boleh pegawai? Awak ni dah lah macam tak percaya dengan saya. Ya ampun, sepatutnya awak kena tengok betapa hebatnya kan saya menyusun antara parlimen dengan DUN. Gila masuk kan. Awak ingat saya ni nak jadi wakil rakyat sebab duit je tau? Tak. Saya nak memperjuangkan rakyat. Taklah. Awak ni nak provok saya lah. Saya nak pergi lah. Ya awak penyokong pembangkang kan. Ya, berjaya. Wah, semangat bro. Assalamualaikum. Ha? Waalaikumsalam. Calon ni kan? Saya Mas Irus. Hakil bagi parlimen. 777. Parlimen Gunung Baju. Ha. Cantiklah baju ni. Beli kat mana tu? Berkenan dengan baju ni kalau berkenan ya. Jangan lupa. Kalau anda semua berkenan dengan baju ni baju yang cantik. Baju denim. Murah je harganya. Boleh dapat kat description kat bawah. First time bertanding ni kan? Ya betul tu. Ini first time saya bertanding kan. Muda lagi Saya muda lagi. Saya baru 23 tahun. Percubaan pertama sekali untuk jadi ahli parlimen ni lah. P777 tu. Cerita muda Ini kita
apa parti saya, parti cap cap bakul mencalonkan saya sebab nak menunjukkan bahawa anak-anak muda perlu ada suara di parlimen. Ini yang pentingnya adalah kita punya semangat, kita punya iltizam. Anak-anak muda lah yang bagus membawa harapan negara. Kita ni generasi masa depan. Kiranya usia ni tak jadi masalah lah ya. Tak, tak ada cerita. Usia bukan penghalang kan. Ticap bakul memang bagus membawa suara anak muda. Barulah betul kan. Ini semua pakcik-pakcik, atuk-atuk je yang berparlimen. Kadang-kadang diorang ni bercakap pun tak betul. Dengar dah istirahat rata macam B40. Haa, betul. Saya dah istirahat rata. Haa, memang macam betul macam B40 kan. Ha, sebab saya baru umur 23 kan. Baru pengalaman kerja 1-2 tahun barulah. Bukan nak jadi ahli parlimen ni kena ada harta banyak-banyak ke? Eh, tak perlu. Tak perlu kita nak harta banyak-banyak nak jadi wakil parlimen. Kenapa pula nak perlu? Kan kita dapat allowance tu pun dah cukup pada saya. Susah kalau tak ada duit nak bagi bantuan nanti. Nak bagi bantuan? Tak ada masalah. Kan ada agensi-agensi berkaitan. Kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada apa? Apa majlis agama. Semua kita boleh salurkan. Tak cukup tu. Rakyat nak cepat. Rakyat nak cepat? Eh, kena tunggulah kot kan. Takkan nak pakai duit saya pula. Saya bukan ada duit. Biasa wakil rakyat kena dahulukan dulu. Ah, itulah salah. Sepatutnya kan. Bila kita ni wakil rakyat. Ah, bukan kita ni pengeluar duit. Kita bukan ATM. Bukan mesin ATM. Ah, itulah sumber-sumber tu. Susah nak manage nanti. Eh, apa susah nak manage? Kita dapat wang peruntukan. Kita salurkan saya lah kepada rakyat. Peruntukan parlimen tu mana cukup? Nak manage office. Nak bayar gaji apa pegawai. Office? Eh, bukan ahli parlimen ada office sendiri ke? Rasanya kena handle sendiri tu. Kena cari office sendiri? Kena bayar sewa sendiri? Eh, bukan tu kerajaan tanggung ke? Tak, itu kena tanggung sendiri dengan pegawai-pegawai bagi gaji. Apa pegawai bagi kita nak kena bayar pakai kita sendiri? Alamak, tak tahu pula. Eh, saya rasa awak tipu ni lah. Tak, semua tu nanti peruntukan-peruntukan khas lah. Saya lah awak ni. Saya rasa awak ni memang nak nakut-nakutkan saya ni. Nak suruh saya tarik diri kan. Nah, tipu lah. Eh, tak boleh saya. Dah lah, pergi interview lain lah. Hei, ini mesti daripada ni. Parti satu lagi tu. Assalamualaikum tuan. Ah, waalaikumsalam. Ah, saya nak interview sikit. Mau interview saya? Tak apa. Interview sajalah. Ah, dah lama tak nampak ya. Betul tu. Dah lama saya tak masuk politik kan. Ah, saya sambung jugalah. Sebab saya rasa terpanggil untuk berjuang untuk rakyat dan juga parti. Tengok kelangkabut lah sekarang kan. Jadi saya rasa saya bertanggungjawab untuk masuk semula ke arena politik ni. Wah, sekarang dah jadi jutawan kan? Oh, saya dah agak dah. Mesti anda semua nak tanya kan? Sebab gempak sikit kan itu. Pasal selepas saya istirahat rata. Saya orang yang istirahat rata lah. Tapi memang gempak lah. Istirahat rata dah jutawan tu. Hebat. Awak ni terkejut ke saya jadi jutawan? Saya jadi jutawan dalam umur 30 kan? Macam mana boleh jadi jutawan awak tu? Awak tak tahu? Memang tak tahu macam mana jadi jutawan. Oh, macam mana saya jadi jutawan? Senang je anda tengok ni. Saya pakai baju YouTube kan? Ha. Dulu saya jadi accountant bagi YouTuber Mr. Beast. Ha. Tahu, jadi tak mustahil lah saya jadi jutawan. Lepas tu saya dinaikkan pangkat jadi CIO. Dia memegang banyak channel-channel YouTube yang power-power. Bukan macam channel yang awak ini kan. Ini 3,000 view, 3,000 subscriber je. View ni tak sampai 30 kan. Itulah awak minta bos awak jumpa saya untuk bagi konsultan. Cik lah kan. Saya umur saya 23. Saya dah jadi apa? Accountant untuk Mr. Beast punya channel. Dan kemudian saya memegang banyak channel YouTube seluruh dunia kan. Saham kan. Saham. Banyak saham saya kan. Dekat bursa saham. Bursa Malaysia dekat New York Stock Exchange. Dah banyak lagi lah. Jadi mudah saja untuk saya jadi jutawan.
Itu bukan satu persoalan yang besar lah kan. Ha, saya tak tahulah kenapa kan orang-orang cemburu dengan saya jadi jutawan ni. Eh. Bila saya istiharkan harta saya bernilai 340 juta tu. Bila kita istiharkan, kita nak tunjukkan bahawa kita ni jujur kan. Kita sebagai nak masuk bertanding, mestilah kita tunjuk berapa harta kita. Ha, dan tunjuk ni pula banyak pula komen-komen pula. Hmm, ini semua nak menjatuhkan je. Tapi saya relax. Saya kan jutawan. Cuba korang fikirkan, saya dah jadi jutawan, kenapa saya nak masuk dalam arena politik ni? Ha, tapi sebab saya rasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah sekarang, masalah negara kan. Ah, ha, ni ada dengar cerita pasal kes Saman Menyaman pula ni. Apa oh, cerita ni? Nak menyaman eh? Itulah orang ini. Hmm, saya nak tunjukkan betapanya mereka-mereka ni rakus. Hmm, hari tu setelah saya beritahu tu, dia dapat tender membekal pensel sebanyak 20,200 juta. Adakah patut dia bagi pada kawan dia tu? Hmm, kawan dia tu pun saya kenal. Mana dapat sumber ni? Oh, sumber? Sumber sahih bang. Saya dapat surat daripada orang-orang dalam kan. Wah, ni tunggu surat saman. Setelah saya tunggu surat saman dia orang ni. Hmm, saya yakin lah boleh menang. Okey lah, cukup lah tu. Sekarang lebih-lebih terserum. Itu je lah. Okey. Okey, selamat berkempen. Ha, terima kasih. Okey, harap menang. Dan kalau menang kes, apa? Jangan lupa saya. Awak nak juga share kalau menang. Ha, tak apa, nanti kita tengok. Kalau menang, saya bagilah sikit kan. Tapi sebenarnya kalau nak bagi pun boleh. Kan memang saya cakap tadi, saya kan jutawan. Apa dah hal eh? Itulah, saya tengok channel ni pun tak bergerak kan. 3,000 subscriber. Nantilah, saya suruh orang kawan-kawan saya tengok. Supaya naik. Eh? Boleh naik 4,000 subscriber pula lepas ni. Hai. Macam sketsa sekali ni. Dah lama tak buat sketsa lah. Nah, tapi masih berhati-hati juga kan. Apapun, masing-masing pandai-pandailah membuat pilihan. Dan kepada apa? Yang calon-calon tu, yang bakal menang, yang bakal menjadi ahli parlimen ataupun menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, bertugaslah dengan sepenuh hati. Semoga Malaysia akan dipimpin oleh mereka-mereka ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang bagus, yang mementingkan rakyat. Okey, jangan lupa untuk mengundi ya. Ha, kalau dah mengundi, terima kasihlah. Anda-anda lah mungkin penentu penentu kerajaan di negeri dan negara kita. Okey, saya rasa cukup dah sekali ini. Harap tidak ada surat saman pula kan. Hanya sekadar hiburan saja. Macam biasa, yang belum subscribe boleh subscribe, boleh like, share dan komen video ini. Tengok juga video lain. Saya Zul Zarizi.